Okay, guys, jadi mungkin gara-gara kalian antusias banyak banget di sepeda Minion, gua nih khusus keluarin ada satu baju edisi Minion. Kalian boleh lihat desainnya seperti ini dari depan, begini dari belakang. Oke? Gua nggak mau tunjukin panjang-panjang dulu karena kita lagi produksi buat kalian. Kalau kalian mau beli, kalian boleh add Instagram kita @earth.industry, guys. Pokoknya pantengin terus, nanti edisi sepeda akan keluar merchandise-nya. Jadi kita bisa kirim ke kalian. Oke? See you, guys. Di sepeda nih, bro, yo nih keren banget nih, guys. Ini keren banget. Hello Earth, welcome back with me and the Minion from our subscriber tercinta Project, and we are the Earth. Jadi hari ini sesuai mungkin bukan request kalian ya, tapi emang kita di sini pengen bener-bener bikin channel YouTube kita ini bisa menjadi salah satu sarana untuk berbagi informasi seputar dunia-dunia modifikasi ya. Entah itu motor, entah itu mobil, entah itu sampai kita bikinin topiknya nih yang paling agak sedikit lagi hits dulu ya, jadi kalian gak ketinggalan zaman juga dan bisa mendapatkan pelajaran yang sangat cukup dari menonton vlog kita ini. Oke, guys, jadi kita hari ini pengen banget ngebahas soal minion-minion rakitan orang Indonesia yang ibaratkan mungkin di luar sana belum terekspos dengan maksimal. Kita di sini pengen ekspos bareng-bareng. Dan tentunya, guys, sebelum dilanjut, kita juga punya 7 Instagram, guys. Kita ada 7. Kalian boleh add semua Instagram kita. Dan karena pengerjaan kita itu ada semua detail-detailnya di Instagram. Jadi buat kalian juga yang pengen menanyakan informasi seputar produk, seputar build mobil, motor, sepeda, atau sampai dengan red angka partnya, kalian boleh langsung aja DM Instagram kita. Dan tentunya kemarin juga gue thank you dulu udah pada partisipasi untuk giveaway kita merayakan 11K ya follower Instagram Earth Auto Concept. Dan gue ucapin banyak terima kasih karena kalian langsung gercep, dan congrats to all winner juga. Nah, sekarang sebelum lanjut lagi, gue minta tolong kalian subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Mudah-mudahan topik sekarang nggak cuman kali ini doang. Jadi buat kalian yang belum kami pilih untuk di-review, kalian boleh tuh persiapkan bahannya, persiapkan juga mungkin sepedanya, entah motor, entah mobil, untuk kami review di sini dan kasih tahu ke warga-warga YouTube. Ya, jadi kalian boleh nanti mudah-mudahan melalui kami juga bisa mengekspos kalian lebih di luar sana. Gitu, guys, intinya. Sharing is caring. Don't forget that ya, bro. Oke, lanjut ya. Ini kita lihat sepeda pertama yang akan kita bahas itu Instagramnya dari @anas.mr. Nanti mungkin Instagramnya boleh dimasukkan di dalam capture-annya, nanti kita masukin juga info. Buat kalian yang kepo-kepo sepedanya Mr. Anas, itu boleh nanti dilihat ya. Dilihat aja Instagramnya, follow juga, karena semakin banyak teman pertemanan itu tidak ada ruginya, guys. Jadi gitu. Oke, kalau kita lihat dari gambar pertama yang dikirimkan, itu adalah awal mula basic sepeda yang di miliki oleh Mr. Anas. Kita lihat di sini partnya bisa dibilang wah cukup mantap nih. Kita lihat nih banyak banget partnya, sudah tercat dengan rapi juga, seat postnya ada, cranknya juga udah besar. Ini keren sih, guys. Jadi ini gambarnya gue tampilin di sini, kalian boleh lihat-lihat. Monggo dipelajarin dulu sembari mendengarkan ocehan-ocehan gue soal speknya. Jadi, yang udah dilakukan Mr. Anas adalah frame Jepang beli bahan. Forknya kondisinya kropos, guys. Dan dia langsung melakukan restorasi juga sampai dengan mengecatkan warna barunya. Kalau nggak salah ini
kalau dilihat dari foto ini agak sedikit ke oren-orenan ya, merah ke oren-orenan gitu guys. Warnanya kalau dilihat dari pantulannya itu solid basicnya. Ditambah lagi crank copotan Pacific Norris 2. Itu kita open harga atau enggak nih? Atau enggak nanti kalian lihat sendiri aja di cuplikan ya. Gue di sini cuma ngebacain speknya doang buat kalian. Jadi kalian boleh kalkulasi sendiri abisnya berapa dan itu speknya mudah-mudahan yang ngebikin sepedanya juga ridho ya untuk dicontek alias berbagi ilmu lah kepada kita-kita yang masih belum terlalu mengenal Minion. Jangan sampai salah target kayak gue. Target perakitan gue, sharing gue yaitu gue salah tuh dulu tuh. Ngechat dulu, pengen cepet-cepet semuanya rapi sampai baru dirakit partnya. Tapi salah besar guys, itu gue sampai 3 kali sih. Jadi ibaratkan ada proses 3 kali ngechat ulang, itu gue salah banget. Makanya dengan adanya vlog ini juga mudah-mudahan kalian jadi belajar gitu ya. Kita sama-sama belajar di sini. Oke, lanjut lagi. Dan kalau kita dilihat BB-nya dia pakai yang kotak. Sprocket 7 speed alias 7 speed copotan Pacific Norris juga. Piringan cakram punya Pacific Norris juga. RD Shimano Tourney. Oke. Shifter 7 speed copotan Pacific Norris. Kaliper sepasang merek Trex. Handle rem Pacific juga, seat post pakai yang 40 cm guys, dan saddle joknya itu pakai punya Pacific, rantai United 7 speed, hand grip, kabel rem sepasang, kabel shifter, wheel set bekas dia dapatnya 20 inch tuh, berarti peleknya dia pakai 20 inch, ban luar, tempat minum, pedal, dan menggunakan standar bekas gitu guys ya. Jadi kalau di dunia sepeda mungkin kita nggak melulu-melulu ya cari barang itu harus yang ada di toko sepeda. Justru kebanyakan ya untuk merakit Minion itu kita lebih cocok dapat yang barang copotan. Selain harganya murah, mungkin partnya juga lebih cepat bisa diaplikasi ke dalam sepeda ini daripada kita harus melakukan custom-custom terlebih dahulu gitu guys. Ditambah lagi dia menggunakan fork depannya itu udah diganti guys. Ternyata dia dapat bahannya mungkin fork depannya hancur, jadi dibeli copotan gitu. Ditambah tempat minum ya, ada tempat minumnya juga. Pedal standar bekas mungkin tadi udah disebutin. Komstir guys, ini penting nih komstir ini, karena sekarang ada jualannya itu yang barunya, jadi kalian nggak perlu menggunakan Minion yang bekas yang mungkin karatan ya, jadi plug and play juga langsung bisa masuk ke sepeda Minion, itu ada. Dan custom dudukan kaliper standar dan RD ya, jadi itu sepedanya punyanya Mr. Anas, sepeda pertama yang mungkin kita sudah kasih cuplikannya di sini. Mohon buat kalian kalau ada yang kurang jelas dari gua ngomong, boleh kepoin Instagramnya atau mungkin DM langsung aja guys ya. Dan tentunya kalau gua ngeliat finish hasil jadinya di foto ini, sepedanya itu kelihatannya klasiknya masih ada gitu guys. Klasiknya masih ada, dan tentunya kalau kita lihat soal partnya digunainnya untuk kotaan ini pasti enak gitu. Kalau gua ngeliat dari sekedar gambar ya. Jadi ditambah lagi nih guys, gue lupa nih, dia ngasih foto ternyata dia punya 2 sepeda guys ya. Mungkin Mr. Anas pengen sedikit show off di sini, tidak apa-apa om, karena kita juga di sini jadi bisa mencontek ya. Ada warna apa, ada kombinasinya seperti apa, itu sangat pelajaran buat gue gitu om. Thank you dulu buat yang pertama nih, Om Anas thank you. Ditambah lagi lanjutan, yang kedua kita mau bahas Minion keduanya adalah Dani Bedol Rebo. Ya itulah namanya. Pokoknya nanti kalian boleh langsung aja follow Instagramnya, kepoin. Kita juga tunjukin di sini Instagramnya seperti apa. Kalau dilihat dari gambar pertama, ini adalah sepeda yang bisa dibilang super klasik gitu guys. Dan stangnya juga mungkin ini udah pakai stang-stang jenis BMX gitu ya. Jadi naik ke atas gitu guys. Tapi ini kalau ngeliat warna catnya, wow, ini klasik banget sih. Kalau kata gue ini klasik ya.
dan dia mungkin mau menonjolkan kesan oranye di kranknya. Itu dia cat sendiri mungkin ya warna oranye, karena gue gak pernah lihat sih ada krank yang bentuknya seperti itu tapi warnanya oranye. Jadi dia itu mau bikin satu titik interest gitu mungkin di sepedanya, namun masih bergaya klasik gitu guys. Nah sekarang kita lihat, wow ini ternyata, oke gue langsung bacain aja speknya. Yang tertulis adalah spek frame Phoenix ukuran 20. Betul guys, karena Phoenix itu emang ukurannya 20 guys, yang dijadikan bahan minion. Jadi kalian juga jangan sampai salah juga. Dia menggunakan wheelsetnya merk H541, cranknya custom RD Shimano Tourney TX, freewheel Pacific 7 speed, handle post black Pacific. Handle post tuh berarti pegangan handle-nya nih guys. Itu dia ambil merk Pacific warna hitam. Shifter Shimano 7 speed dan dia frame-nya itu masih ori. Ya, jadi dia kalau di sini ngasih tahu tulisannya thank you juragan, sedikit gambar yang mau bikin minion versi low budget guys. Jadi kalian bisa lihat nih speknya seperti itu, menghabiskan dananya seperti apa habisnya gitu, kalian boleh coba kalkulasi sendiri. Terus dia di sini yang paling unik adalah dia pakai stang Brompton versi yang paling low. Tapi tenang aja bro, kalau kita di sini tidak ada bicara soal harus head on sultan, harus kayak gimana. Yang jelas kalian memberi gayanya itu yang menarik gitu ya, yang asik gitu. Dan menurut gue ini juga lumayan oke sih, sepedanya keren banget sih. Jadi dia pakai stang Brompton gitu guys, untuk menonjolkan aksennya mungkin gak terlalu kalah dengan sepeda-sepeda kekinian ya, klasik kekinian mungkin, mungkin gitu ya guys. Jadi menurut pendapat dari gue gitu. Jadi fotonya sudah kita update semua, jangan di skip-skip. Kalau yang masih ada belum jelas, kalian boleh ulang lagi videonya. Ditambah lagi, kita langsung bahas minion ketiga. Jarjit.njing. Wah, gua kena pidana nggak ya? Kalau sekarang ngomong anjay aja gua kena pidana, apalagi njing. Iya kan? Ya nggak sih, Dik? Gimana sih? Bener nggak tuh? Hah? Nggak ada A-nya ya? Oh, kalau njing nggak apa-apa berarti ya? Kalau itu ada... Heli itu berarti njing-njing ya? Oh, gitu ya. Oke, guys. Sekarang sepeda nomor 3. Kita lihat langsung. Cuplikannya di sini. Kalian boleh lihat-lihat dulu sepedanya, karena gue juga sedikit melihat-lihat juga di sini. Jadi kalau dilihat-lihat sepeda ini jeroannya sudah pada diganti guys part-partnya, namun frame-nya itu masih original, masih klasiknya gitu, masih bawaan pabrikannya. Dan kalau kita lihat ini frame-nya Phoenix, crank 52T, sprocket Shimano Mega Range 7 speed, RD Shimano Sys, shifter Shimano, rantai Shimano, BB Les Pro bearing, pengereman cakram, ban jenis Super Grip, saddle-nya pakai Pacific, seat clamp-nya United guys. Jadi kalau ini dari 3 sepeda yang udah kita review, intinya adalah kalau gear set menggunakan Shimano banyaknya guys. Dan ditambah lagi kalau minion itu kayaknya 7 speed itu sangat diwajarkan. Beda dengan yang ibaratkan gini, gue kemarin sampai uji coba ini punya gue ini 9 speed kayaknya. Nah betul, ini 9 speed guys. Jadi lumayan gue tebusnya, angkanya agak sedikit tinggi nih guys. Sora ya gue pakai. Jadi ternyata ya ini dari ketidaktahuan gue seperti apa, ternyata minion itu pada umumnya orang pakai hanya di dalam kota guys, dan tidak membutuhkan operan gigi yang terlalu sampai giginya tuh gede-gede. Kecuali kalian mau ngerakit minion itu buat ngaduin sama RB. Tapi gue masih nggak tahu nih, mungkin nanti kedepannya kita coba research apakah bisa kita bikin sepeda minion super kenceng gitu guys. Itu mudah-mudahan udah menjadi salah satu target gue untuk membuat project seperti itu. Entah hasilnya seperti apa,
kalian boleh pokoknya pantengin terus karena gue juga lagi ada project membuat Minion super kenceng nih. RB aja gue yakin harganya semahal apapun gak mungkin ngalahin Minion garapan kita ini. Pokoknya stay tune terus, mudah-mudahan kalian suka dan menjadi inspirasi buat ke depan dan tontonannya tuh semakin asik gitu di channel kita ini. Makanya gue mohon buat ke kalian nih, subscribe ya guys ya. Subscribe itu gratis guys. Gitu. Oke, lanjut lagi. Instagram nomor 4. Wahyu0212_. Oke, tampilin di sini Instagramnya. Kalian boleh lihat-lihat guys. Oke, gambar pertama yang dikirim adalah seonggok sepeda bahan. Oke, ya. Ini masih bahan sepedanya, tapi kalau ngelihat hubnya ini sepertinya sudah ganti guys. Pelek masih ruji-rujinya baru, tapi armnya itu belum dicat. Kalau gue ngelihat di sini, oh tapi dia udah cakram loh guys. Wah keren banget nih bahannya. Oke, di deskripsi yang diberikan oleh Mas Wahyu adalah dia menghabiskan dana sekitar 1.500.000 di luar framenya. Dan kalau kita ngelihat ini speknya adalah hub depan belakang menggunakan Raze jangkrik ya. Velgnya copotan lagi. Gear setnya pakai Raze juga. Dan barang-barangnya udah lengkap tapi dia belum cat. Mudah-mudahan nanti Mas Wahyu kalau misalkan sepedanya udah beres, boleh langsung DM kami juga untuk mempresent ya sepeda jadinya seperti apa. Karena Mas Wahyu bukannya kita gimana ya Mas ya, mungkin kalau dari sekarang gua ngeliat yang sepeda masih bahan gini sebenarnya nggak bisa kita update karena masih dalam proses perakitan Mas. Cuman nggak apa-apa untuk pertama kali kita demi mensukseskan program seperti ini di channel Earth, ya kita expose gitu. Jadi semangat terus Mas Wahyu karena gue tahu dan gue ngerasain banget ngerakit sepeda itu ampun. Maksudnya gak cukup sekali kalian tuh datang ke toko sekali tuh beres. Pasti ada aja yang kecolongan gitu guys. Tapi kalau buat kalian yang suhu-suhu sepeda atau yang punya toko sepeda, jangan caci maki kita-kita. Karena kita-kita bener-bener innocent guy banget gitu. Kita gak tahu dunia sepeda seperti apa sampai kita belajar di sini dan sharing-sharing ke subscriber tercinta kita. Oke? Okay? Oke, buat Mas Wahyu gua tunggu hasil jadinya seperti apa. Mudah-mudahan mantep banget Mas. Chatnya kalau bisa dibikin yang super cetar ya. Karena kalau kita lihat di sini udah hubnya jangkrik juga kayak kecebur sih Mas. Udah hubnya oke okay gitu kan, kalau nggak klimis atau gimana kayaknya kurang gimana gitu ya Mas ya. No hard feeling ya Mas ya. Oke, gua tunggu banget nih oke info dari Mas Wahyu. Oke, okay, the last participant is Yokus ya, Yookuus. Oke, okay, bro yo, ya bro yo. Oke, okay, kita lihat sepeda di sini gambar pertamanya dan gua, wow, ini keren banget. Wah lu keren bro, lu rakit sadis juga lu. Wah ini keren banget nih. Jadi gini guys, sebelum-sebelumnya gue mungkin pernah nyebut-nyebut di vlog sebelumnya soal colorway ya. Colorway itu adalah bukan seberapa warna yang kalian gunakan di dalam suatu aliran modifikasi ya. Entah itu mobil, entah itu motor, entah itu sekarang sepeda lagi hits, entah kedepannya nggak tahu itu skateboard atau kuda kalian modif, gue nggak tahu. Yang jelas colorway itu adalah cara menyocokkan sebuah warna di suatu benda. Ya, itu buat gua. Jadi kalian cocok nggak nih kombinasiin warna coklatnya ketemu pink? Terus keseluruhan tampilan sepeda ini udah asik atau belum? Tapi kalau gua ngeliat punya bro yo, perfect bro, keren. Kenapa gua bisa keren? Ngomong keren. Satu, gua demen banget warna pastel bro, karena warna pastel itu yang mencerminkan aliran sepeda Minion pada era zaman dulunya. Karena warna-warna pastel itu warna yang mungkin hits pada eranya tahun segitu bro. Itu gue demen banget ini. Lu pakai warna krem ditambah lagi ada finishing grip warna coklat,
joknya warna coklat. Sedelnya juga ada coklat-coklatnya, ada oren-oren dikit. Bannya juga menggunakan yang wall-nya ada coklat-coklatnya. Perfect, bro. Lu kasih lampu keren juga nih. Ini inspirasi nih, guys. Ini yang buat nonton ini. Ini benar-benar minion yang ibaratkan gua acungin jempol parah nih sekarang nih ya. Kalau kita ibaratkan bukan gua ngomong ibaratkan kita 5 kita aduin semua, enggak. Tapi di sini ini adalah satu minion yang bisa menembus soal colorway, bro. Ini keren banget karena detailnya ini juga perfect banget ya. Gua di sini paling rewel soal warna ya. Ibaratkan gua kalau mendesain, gua menciptakan produk atau menggambar, gue itu pasti akan selalu berusaha secentil-centil mungkin soal warna, apalagi detail. Tapi ini di sepeda nih bro, yo nih keren banget nih guys. Ini keren banget. Dan kita langsung lihat aja nih gambarnya di sini. Kalian boleh kepoin dan fotonya pun luar biasa, keren banget. Masuk banget ya dari sepedanya keren, fotonya keren. Wah ini spare partnya juga kayaknya keren nih. Kita coba bacain. Ih gemes banget ada keranjangnya bro, sama dudukan lampunya gila, ini kayak custom nih. Ini keren banget sih, inspirasi banget gitu. Jadi ini sepeda bisa digunakan entah itu siang pasti mencuri perhatian orang, malam pun juga pasti mencuri perhatian orang karena ada lampunya guys. Dan safety juga guys ya, jangan sampai kalian punya sepeda keren, kalian hanya mungkin membeli mengabaikan soal lampu belakang. Mengabaikan soal lampu depan, kalian nggak beli, kalian disruntul tuh sama namanya angkot tuh guys. Itu nggak lucu banget gitu. Apalagi kalau di Cirebon sama beca, masa adu bagong sama beca? Waduh. Oke, speknya adalah yang pertama, hand grip Auri Brown. Wow, bahasanya aja sudah keren. Stang Brompton, terus step Turanza, headset Pacific, rem mekanik Cakram C Star TX, handle rem Pacific Level, kabel rem dan kabel shifter Jack Wirelax. Keren banget ya, adiknya Yonglex kali adiknya. Gila, nama partnya keren amat om. Shifter Shimano 7 Speed SL TX 50, ban menggunakan Kenda Key West Liss Brown. Oh, kita sama ma bro, kita sama bro. Lubangnya 36. Jadi hole juga sangat menentukan guys ya. Jadi untuk pelek kalian gak bisa sembarangan kalian beli. Nih pelek H berapa nih? Si hubnya H berapa? Itu gak mungkin masuk. Kalau kalian beda 4 aja udah gak mungkin masuk. Kecuali yang nyetel peleknya tuh genius banget gitu. Dan gua di Cirebon kaget. Gua ada pengalaman lagi ngerakit gear torpedo. Dengan hubnya tuh kalau gak salah torpedo tuh 32 guys. Tapi pelek gua tuh hanya tuh kalau nggak salah 28 gitu. Nah itu tuh lagi diakalin, mudah-mudahan bisa dan menjadi pelek di sepeda Earth Bike Zero. Pip, gua nggak bisa kasih tau kalian untuk sekarang. Oke, okay? See you in the next review. Oke, okay, lanjut lagi. Sprocket gear pakai Shimano HG 200 model 7, Mega Range model kaset, RD Shimano, rantai Shimano juga. Crank FSA, BB United, pedal vintage no-name, saddle, tempat duduk fix gear brown. Oke, warnanya coklat guys. Jadi di dunia sepeda kadang-kadang part yang berwarna-warni itu tidak mempunyai merek guys. Itu yang kadang-kadang gue juga, aduh ini gimana ya. Tapi ya udahlah, demi colorway-nya mantep masuk, kita beli tuh. Mau no name, mau ada nama, mau merek apa, kalau udah kealiran yang kita mau pantesnya tuh sampai detail-detail tuh kayaknya dibeli aja gitu guys. Sama kejadiannya gini, warna pink nih gua Earth Bike Zero tuh warnanya pink. Awal gua bikin gua mau kombinasi warna pink ketemu chrome. Sampai akhirnya gue cari tuh part-partnya semua, gak ada tuh yang namanya shifter warna chrome. Ya pokoknya dominannya warnanya hitam guys. Coba kalian cek di pasaran, kalau ada warna chrome gue mau, kalian boleh info ke gue karena gue bakal ganti nih langsung. Sampai akhirnya gue dapet merek United nih. Ini warnanya putih. Gue mikir lagi, kayaknya kalau chrome ketemu pink ketemu putih kayak masih oke okay gitu. Jadi sampai akhirnya gue korbanin, mau harganya semahal apa juga
gue tebus guys demi memantaskan warna. Sama halnya kayak di sini, ini crank gue cari nih setengah mati nih karena toko sepeda di Cirebon nggak pada nyetokin dan pada abis juga kalau ada gitu. Sampai akhirnya gue tuh rela nunggu gitu, gue nunggu sampai gue pokoknya nggak mau tahu crank, gue harus warnanya tuh mirip-mirip tuh sama detail-detail gue, sampai akhirnya mendapatkan tampilan seperti ini. Pedal juga gue carinya yang chrome polish. Jadi ibaratkan udah bener-bener kalau udah berbicara soal bahasa colorway itu hampir segala cara untuk memantaskan si warna itu dilakukan guys ya. Entah nebus spare partnya lebih mahal, entah mau lebih nunggu kita, ya pokoknya lebih repot lah gitu guys. Jadi kalau gue lihat dari sepeda Mas Yogi, ini nama lengkapnya adalah Mas Yogi Kusuma ya. Mas Yogi, lu keren banget. Mantap, gue demen banget sih sepedanya nih. Ini keren banget guys. Sumpah kalian boleh kalau tadi ngelihatnya mungkin belum jelas, kalian boleh mundurin dulu ya. Karena ini keren banget, gue gak bisa komen apa-apa. Ini keren banget guys. Top abis Mas Yogi. Keren. Oke, jadi mungkin ini adalah sebuah 5 minion perakitan, bukan perakitan ya, perwakilan dari subscriber Earth Auto Concept. Jadi mudah-mudahan juga untuk kedepannya buat kalian yang udah nonton vlog ini, kalian mau partisipasi, kalian pengen ikutan show off minion kalian, kalian pengen berbagi ilmu soal minion ke pengguna-pengguna minion lainnya, kalian boleh share. Karena kita di sini bukan hanya apa ya, pengen memberikan soal masukan yang terbaik ya guys ya, tapi balik lagi ke prinsip sharing is caring guys. Jadi bukannya kita pengen menjatuhkan satu minion dengan minion yang lain atau ngegarapan orang lain dengan garapan sini, nggak ada kita kata begitu. Justru yang ada kita di sini pengen bareng-bareng kita show. Kalau ada part yang kalian bisa ambil ibarat inspirasi dari build dari sini, kenapa enggak gitu. Jadi buat kalian juga jangan salah kaprah juga ya, kita di sini bukan mau saling bodoh membodoh, semua itu kita mau share sama kalian sampai kita juga ibaratkan kalian dapat pelajaran ilmu, kita juga di sini bisa menggarap sepeda yang mungkin menurut kita ini suatu hal yang baru di zaman sekarang gitu, sampai akhirnya kita pun juga bisa belajar dan merakit sepeda seperti ini gitu guys. Jadi gue thank you dulu buat para subscriber ya, udah yang aktif komen gue ucapin thank you banget guys. Account kita udah mau mendekati 40k. Mudah-mudahan gue sama anak-anak Earth bisa mengadakan giveaway juga buat kalian. Jadi itu adalah tanda terima kasih dari kita, perwakilan dari kita semua buat kalian. Dan tentunya buat nextnya kita akan info lagi guys, barangkali ada Minion Show of Part 2. Kalau kalian cocok, seneng topik seperti ini, tolong like, ajak teman kalian nonton, like juga, komen boleh. Kalian bisa komen juga, bang lanjutkan, bikin part 2-nya, itu kata kuncinya. Jadi kalian komen seperti itu di vlog ini. Jadi kita akan apa ya, mengadakan lagi nanti yang part 2-nya. Jadi kita saling sharing lagi untuk kedepannya. Mudah-mudahan kalian juga betah dan tambah betah di channel kita ini. Oke, daripada tambah panjang lebar lagi, gue ucapin thank you dulu. Subscribe guys channel ini, mudah-mudahan bisa berkembang dan menjadi salah satu channel terbaik yang untuk kalian tonton di rumah sana. Oke? Mungkin topik gua segini dulu. Thank you for watching and be the best on Earth guys. See ya.